Kembali lagi. Sekarang udah pakai intro ya? Oh, iya. Udah males ya. Intro ya bikin aja pakai mulut. Yang penting kita mulai. Ya. Oh, yang penting mulai. Nah, baik lagi channel gua Chris lu kita, channel DSL bareng Brisena Musik. Brisena Musik. Ini dapat requestan yang which is bukan kalian yang bahagia, tapi gue bahagia karena gue direct lagi Day 6. Karena lo suka ya Day 6. Gue suka banget sama Day 6 karena playlist gue di Spotify walaupun dia ama di Apple Music itu full Day 6 essential kalau di Apple Music. Jadi hampir semua Day 6 gue suka. Tapi gue kelewatan, ini ada Like This. Like This. Ini baru 3 bulan 3 tahun yang lalu. Iya, gue kelewatan. Jauh gue Day 6. Tuh, gue mau ngetes nih ilmu gue. Ada One Pill, ada Duo Moon, ada Sang Jin, ada Yamke, ada J. Ini gue nggak tahu nih, Jay katanya rumor-rumornya katanya udah out dari Day 6. Oh, kenapa? Semoga dia masih ada di sini. 3 tahun lalu, berarti masih ada. Gue nggak tahu, teman-teman bisa klarifikasi lagi di kolom komentar. Semoga itu nggak benar. Gue sih berharap Jay masih ada karena dia cukup karakter banget di band Day 6 ini. Okay, langsung direk aja guys. Yeah. Day 6 Like This, hop, hop. Ini ngeband banget masalahnya. Like, Jay masih ada. Ya, lu udah merangkak racunin gue lah. Gue baru jarang loh. Gak pernah ada request di channel gue. Oh, Day 6 soundtrack. Oh iya, Day 6 soundtrack tuh dia ngebangun buat soundtrack OST biasanya. Oh, OST. Mereka ini sih Day 6. Iya, Day 6. Coba. 나는 anjir kangen parah gue Day 6. Jay. Jay, album baru abis ini ke Jay ya? Soundnya kan guys. Itu lagi gue liat controllernya mereka apa tadi? Ultranova. Ultranova. Itu keluar apa sih? Itu keluar mana? Novation. Novation. Oh, Novation. Yeah. Oh. Novation punya. Berarti controller deh. Controller. Ah. Ini dia. Oke, oke. Okay. Tapi kayaknya ada plug and play banget tuh kan. Oh, oh yeah. Siapa One Pill? Ya? One Pill sound-nya. One Pill. Dia tuh dari dulu gue ngeriak Day 6. One Pill tuh sound enggak pernah yang umum. Oke. Okay. Dia selalu aneh-aneh nih, guys. Dia di desainer juga nih, sound design. Oh, bawahnya Yamaha CT ya? Ini? Gua keyboardist nih, jadi gua akan liatin keyboardist. Sang Jin, Papa! Papa Sang Jin! Oh, Papa, kenapa Papa? Enggak, gua manggil dia Papa. Oh, okay. Sebutan gua pribadi, Papa Sang Jin. Gila, kangen parah gua, Papa! Damn! Dan lu liat mukanya Papa Sang Jin aja. Attitude gua suka. Sengak-sengak lu liat mukanya. Si vokalis? Iya. Iya, semua vokalis. Oh. Nih, liat mukanya. Mana? Papa Sang Jin. Yang mana? Nih. Baju. Film. Nah. Oh, ini. Tuh. Oh. Ganteng ya? Iya, sosok. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Iya, keren. Yunis ya? Berapa aja lah? Dun. Oh, tak. Ini bener banget dari film. Oh. What? Jay! Groovy banget! Yangke juga suaranya. Yang tadi bahasa mana sih? Yangke, itu. Tadi bahasa. Iya. Oh, asik juga bahasa ya. Kok bukan pake Goldie? Ah, Goldie itu bass ya. Apanya? Bassnya disebut, dia ada beberapa nama. Oh. Nah, salah satunya yang gue inget, Goldie tau ya. Nama bassnya? Nama bassnya. Oh, dikasih nama sama dia. Disebut dia, iya. Oh. Day 6 banget guys. Gue penasaran ya, makanya akan mengeluarkan suara apa nih ya. Wow. Wah nih. Aduh papa suara. Oh my god. Wih balik. Bass line dulu. Suara sin ya. Ini nama apa sih? Yamaha apa? Gak tau deh, tadi gue penasaran kalau nyolak keyboard, stopin ya. Dan gue perhatiin sih, yang itu pakai bassnya selalu precision ya. Apa P bass selalu. Dan dia ada P bass, ada MM bass, ada MM bass, ada terus ada ini apa namanya jazz bass, jazz bass ya kan? Ya, cuman ya, untuk kategori Fender dia selalu pakai precision. Oh. Gue perhatiin. Papa main. Papa Sang Jin. Papa Bill. Oh shoot! Next. Oh gantian ya, jadi dia yang ambil tempe. Iya. Gokil. Baju pinggang. Nice Jay. Nice. Wompil belum. Wompil gue ngertiin Wompil nyanyi nih. Wompil karakternya gue gila nih. Oke. Apa mewek? Suara mewek gue sebutan gue nih. Belum dia. Suara kenapa sih masih begitu? Manis sih. Wow.
Ini gue demen. Gimana ya, sebagai basis melihat hal-hal seperti itu? Semua orang bisa ngelakuin itu, yeah. Satu, terutama basis. Tapi kedua, yang gue butuhin dari seorang basis, kayak Yangki tuh soul-nya, lo denger? Iya. Beda guys, ada nyawanya ya. Ada nyawanya, ya. Lo denger nih, lo denger. Agak distort kok, apa? Ada rap-rap juga ya? Ada. Sayang banget gak ada request di channel gue nih. Wah, ini terbaik kan lo. Terbaik sih. Buat band ya. Strato ya. ISS. Oh, itu tema ya. Gue gak ngerti sih kalau Day6 tuh terlalu gila, nggak tahu sih. Gue hampir semua lagunya gue dari apa udah gue react. Oke. Okay. Dan gue memang akhirnya jadi penghuni tetap lagu-lagu Day6 di Apple Music gue. Which is lo harus perhatiin tuh namanya chord progression. Oh. Cara mereka nge-take vokal itu semuanya tuh menurut gue pakai komplit untuk sebuah band sih. Terutama chord progression. Gue pernah kasih dengar sama temen gue. Oh. Dan dia bilang anjir nih baru nih chord progression kayak begini, maksudnya nggak ketebak. Oke. Okay. Parah. Itu vibe juga mempengaruhi itu vibe mereka punya penguasaan teknik pengambilan vokal sama voicing dari masing-masing. Jadi mereka semua itu nyanyi ya? Nyanyi semua. Bahkan juga. Drummer album album apa sih enggak waktu itu gue lupa, gue pernah nge-react dan gue pernah nge-cover lagunya. Itu enak banget. Itu parah sih, Day6 sama selalu terbaik sih menurut gue sih. Belum pernah ada yang mampir soalnya. Apa nama fansnya apa? Nah, gue lupa ya. Mm-hmm. Ya Tuhan, gue lupa guys. Sorry guys. Yeah. Terus kolom komentar mengingatkan gue lagi guys. Ingat. Tapi yang pasti Day6 tetap di hati gue sih. Asik. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Betul. Jangan lupa juga subscribe channel dia. Brennan. Bisa. Ya. Nah, stopin dong. Lo biasanya suka stop-stopin nanggung nih. Ayo, gue lagi nunggu di sini. Stopin Brennan. Gak, lo berasa Beyonce. Ding, ding, ding. Anjir.